Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warna jamak, cuaca hari ni angin pun sedapnya kan. Okey, kat sini saya nak terangkanlah projek pasal bajet ni. Kursi bajet, memang bajet lah kan. Kita buat sendiri je. Tapi masalah sekarang ni, kita nak kena rajin. Saya pun tak habis lagi gosok-gosok dia. Terpulang lah kalau nak gosok sampai benda ni punya macam kulat-kulat untuk aluminium ni hilang. Sama ada nak gosok sampai licin ataupun nak gosok cuma permukaan ni saja bagi licin, tak ada masalah. Janji tak ada bekas sancat. Ha, ni bukan bekas sancat. Ni dia punya orang kata apa, macam apa eh, aluminium punya laki lah senang cerita eh. Kalau kita ni pun dah, saya dah licin dah ni. Ha, kalau kau tengok balik, saya dah licin dah ni. Memang tak ada. Okay, nanti kita akan masuk kertas pasir 1000. Tadi saya masuk kertas pasir 800. Nak pakai 500 pun boleh. Sekarang saya akan masuk kertas pasir 1000 bagi dia lincin elok. Dekat sini ni masalah. Pasal apa tahu? Sini banyak kali sikit orang kena remover tu. Pasal dia punya kat celah ni, cat dia ni memang keras. So lepas korang repair remover, biarkan lebih kurang berapa minit, korang kena korek lah macam ni. Korek kan. Korek je sampai cat tu semua hilang. Macam ni dah hilang. Bagi angle kat sini hilang, dekat bawah pun hilang, kat tepi sini pun dah hilang, dan juga dekat atas hilang. Empat penjuru ni bagi bersih. Sebab kita nak repaint nanti, bila benda ni ada laki, memang susah buat kerja. Lepas tu dekat kita punya bulat ni pun kena kertas pasir kan, bagi dia lincin. Pakai ni je, pakai berus besi. Sebab tu kena ada ringgit lebih je pun korang kena gosok lah sampai benda daki tu tak ada. So nanti saya akan gosokkan kertas pasir lagi. Dekat tulisan ni pun, mat Jepang ni pun kita akan pakai berus besi. Ni belum lagi buat, nanti saya akan buat lah. Ni yang kira tak pakai blasting ke apa ke, tak ada. Kita pakai manual je. Barang apa yang ada kita buat. So benda ni pun belum lagi habis. Kita gosok-gosok sikit-sikit, nanti kita akan pakai kertas pasir lah. Kita akan gosok dia, bagi dia lincin. Baik, benda ni dua barang dulu. Yang lepas ni kita akan buat lagi lah barang-barang lain. Saya sendiri pun sebenarnya kerja ni memang agak rumit. Pasal buat dengan tangan kan, handmade. Tak tahu lah mic saya dengar angin ke tidak. Angin kuat ni. Okey, jadi dua benda ni kita akan kemaskan dia. Bila dah selesai, dah berkilat, dah cantik, dah untuk ready untuk kita buat cat. Nanti kita akan masukkan cat lah. Cover ni saya tak akan dekut. Pasal apa tak akan dekut? Sebab kita nak bajet. Kalau nak tak bajet, saya pergi kodkan dia dekat kilang kan, baru kita akan masukkan cat. Yang tu yang terbaik lah. Sebab bila kita ada kod tu, kita akan nampak dekat mana dia punya cacat cela tu. Ada juga orang boleh simin, tapi setakat ni tak ada lagi lah garisan-garisan ke yang agak tenggelam ke kan, kena batu ke, kena apa, bekasan jatuh pun tak ada. Semua ni okey lagi, tak ada masalah. So kita akan masukkan cat terus. Tapi sebelum masukkan cat, kita kena ada ubat supaya kesan-kesan minyak hilang. Sama ada nak pakai itu pun boleh, ataupun nak pakai cara klasik, biasalah, pakai sabun lah. Pakai sabun, kita jemur, kita sabun lagi sekali, and then kita jemur, bagi benda ni panas dulu sikit, and then kita akan masukkan cat. Kena material kalau dia panas, cat tu cepat melekat. Kalau material tu sejuk, cat memang susah melekat. Kemungkinan akan menyebabkan cat tu tarik dan sebagainya. Okey, nanti saya akan tunjukkan video seterusnya. Buat masa sekarang ni, kita buat penyucian dulu. Video ringkas tentang kita nak cuci sebelum kita masuk ke fasa seterusnya. Ha, sekarang kan fasa kedua. So kita akan masuk fasa ketiga. Okey, kertas pasir. Sebaiknya kertas pasir saya pakai yang brand ni je. Ha, yang ni pun ada. Okay. Yang brand cap burung ni. Made in Korea. Made in Korea. Yang ni yang tebal ni. Yang ni yang untuk permukaan yang kasar. Sebab yang ni, tak silap saya, yang ni saya 500 ni. 500. Kita beli yang 1000. Tak kisahlah brand apa, tapi yang orang kata apa, waterproof. Ha, ni ada roof saja. Dia sebenarnya waterproof. Senang kita nak gosok dengan air kan. Kita ambil dengan air tu. Okay, contoh lah. Kita ambil dengan air. Dan ni kita akan gosok. Ha, jadi bila ada air, dia punya smooth dia tu lain. Ha, dia tak macam kasar. Okay, bila dia ni, dia mengikut kehendak untuk kertas pasir tadi. Kalau tidak, dia akan makan ni. Dia akan makan. Memang korang tengok yang cantik, tapi bila korang cat nanti, dia akan bekasan makan lah. Itu saja kot untuk saya bebel hari ni. Hari ni tak start lagi lah. Sebab kita nak proses ni memang susah, memang lambat. Ramai orang boleh cat, tapi tentang nak kutip ni, nak kutip memang lambat. Itu kalau korang hantar ke kat kedai tu, kos nak kutip tu lebih mahal lah. Okay? Cat tu bergantung pada harga, kualiti. Kalau korang nak kualiti cat tu 2K dan mahal-mahal, brand mahal ke sebagainya, diamond ke apa ke, yang tu kira harga cat. Tapi untuk kutip ni, benda ni mahal. Ha, kalau korang hantar kedai untuk undercoat, siap dengan gosok semua, kemungkinan lah
atas pada 100. Jadi kalau kita buat sendiri ni, kita kena rajin lah. Ada masa kita buat, tak ada masa kita rehat je. Memang susah untuk bagi dia permukaan dia rata, memang susah. Orang kena rajin lah gosok dia. Macam saya pun, saya pun malas sebenarnya. Kalau ada masa saya buat, tak ada masa saya sibuk pasal motor lain. So ada masa ni kita free ni, kita teruskan buat je, tak ada masalah. Okey lah, untuk video kali ni dah habis dekat sini je. Saya rasa dah panjang sangat ni, 6 minit lebih kan. Mungkin potong-potong-potong-potong, mungkin jadi 3-4 minit. Tengoklah, kalau nak potong-potong, kalau tak nak potong ni panjang lah video korang layan. Okey, nanti kita jumpa lagi di next video. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di next episode. Okey, besi budget, cat cover untuk IZ. Kita tengoklah keputusan dia macam mana. Saya pun tak pakai clear 2K, saya pakai clear biasa je. Tak ada masalah. Kalau tak nanti kita buang balik kan. Okey, jom. Ni adalah lever brake. Lever brake ni saya banyak kali dah cat pasal saya punya tangan ni mungkin ganas. Okey, bukan nak cerita pasal tangan ganas. Saya cat ni kali yang ke berapa saya tak ingatlah. Cat sendiri je. Tak beli baru, cuma cat balik. Saya tak pernah pun undercoat. Nak cat sendiri boleh. Macam ni saya pakai flat black kat belakang. Yang depan tu saya clear balik, dia jadi berkilat lah balik. Kalau kita biarkan flat black, dia jadi macam apa, sebam eh. Benda ni memang selalu dia punya cat dia tanggal. Pasal kita, yelah, brake ni paling utama. Kalau macam kelas ni kita tak terlalu ganas. Tapi brake ni kita ganas sikit pasal kita nak brake kan. Jadi saya cat je. Pakai spray tin brand Samurai. Alright, boleh lah pakai balik. Masalah. Benda ni pun kalau nak beli, bok, masa sekarang ni korang beli je simpan. Sebab nanti benda ni akan jadi harga mahal dan korang akan rasa menyesal bila korang tak ada. Macam saya, saya ada standby 2 lagi yang baru, SLY pun ni. Mungkin saya akan beli lagi 3-4 batang ke. Sebab benda ni dia, kalau sekali motor korang jatuh, ini kemungkinan akan bengkok ataupun patah. Dan benda ni takkan boleh di repair balik. Jadi korang beli je lah, simpan kan. Satu lagi benda ni, kena jaga sikit. Dia sensitif. Dia apa lagi di next video. Ni saya saja je buat video pendek pasal sayang barang ni. Saya sayang barang ni. Kalau nak cantik lagi, korang kena ni remover tu, tanggalkan cat dia. Ini korang masukkan cat ataupun korang masukkan nekut and then masukkan cat. Itu lebih tahan lah. Tapi kalau tak ada modal nak beli nekut, korang pasang je cat biasa. Cat hitam biasa pun boleh, flat black pun boleh, tapi last sekali lapik clear. Right, macam ni je. Dia sebelah kelas tu dia sebam sikit, tapi kalau sebelah brake dia lincin sikit. Itu memang standard datang 125. Okey, jom.